Kejohanan pingpong pasukan dunia 2016 akan menjadi medan pengalaman buat pasukan negara apabila berpeluang beraksi bersama pasukan yang mendominasi ranking dunia. Ia akan disertai negara China, Jerman, Jepun, Belanda dan Hong Kong. Ketua Jurulatih Negara Beh Liwe berkata, biarpun saingan nampak sukar pada kejohanan itu, namun pengalaman adalah lebih penting untuk meningkatkan prestasi pemain. Muhammad Syakirin Ibrahim, Leong Chifeng dan Muhammad Ashraf Haikal akan mewakili negara dalam kategori lelaki, manakala Ng Sok Kim, Ho Ying dan Amanda Wong Iling bagi kategori wanita. Memang baguslah, ini satu experience yang sangat baik untuk pemain kita, sebab kalau nak jumpa mereka dekat mana-mana competition memang susah jugalah. Tapi ini chance yang sangat baik, boleh main dengan mereka, belajar dengan mereka dekat Malaysia rumah sendiri. Beh Liwe berkata ketika ini, 8 orang pemain pingpong negara sedang menjalani latihan intensif selama 2 minggu di Hebei, China sehingga 27 Januari ini. Sementara itu, pemain senior kebangsaan Muhammad Syakirin Ibrahim berasa teruja kerana peluang untuk beraksi dengan pasukan yang mendominasi ranking dunia adalah amat sukar. Peluang itu memang terlalu kuatlah. Tapi kita akan, orang kata, menghargai peluang ni untuk menilai prestasi pasukan-pasukan Malaysia, dan ini juga salah satu orang kata pengalaman yang sangat bermakna lah. Kalau kita lepaskan peluang ni, mungkin kita tak akan dapat cuba untuk selepas ni, sebab untuk pada game kalau kita nak jumpa dengan world standard ni agak susah lah. So kali ini memang peluang yang terbaik lah untuk kita buat betul-betul. Untuk kejohanan ini, Malaysia diundi dalam kumpulan Mi bersama Jerman, Sweden, Perancis, Denmark dan England untuk divisyen lelaki. Manakala bagi divisyen wanita, Malaysia diundi dalam kumpulan A bersama ranking nombor 1 dunia, China, Taiwan, Romania, Hungary dan Sepanyol. Kejohanan akan berlangsung bermula 28 Februari depan di Stadium Melawati Shah Alam.